kita taruh di parinya, kasih sambal banyak-banyak guys. Wow, mari. Ini dia semua bahan-bahannya. 2 siung bawang putih, kunyit secukupnya, merica bubuk, lada bubuk, dan sedikit garam. Selanjutnya, ulek semua bumbu hingga halus. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam air yang mendidih. Tambahkan 3 lembar daun salam. Aduk-aduk. Langkah selanjutnya, masukkan semua tahu yang sudah dipotong. Masukkan semua tahu hingga habis ya guys. Tambahkan 1 gelas air. Ini bertujuan agar semua sisi tahu terendam merata ya guys. Masak hingga air tahu surut sambil diaduk-aduk. A few moments later. Hai semua, kembali lagi bersama aku Ayuta Channel. Hari ini aku mau mukbang tahu ungkep. Ada daun ubi, ini sudah dibumbu ya guys. Terus ada sambal mata. Ada pare maksud aku. Terus ini ada daun selada. Wow. Langsung saja sebelum makan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, aku mau coba daun ubinya pakai nasi. Suapan pertama seperti biasa buat kalian. Mari. Sus, lebihnya enak banget. Lagi pakai kan tahu. Sambal sedikit. Wow, ini sopannya gede banget. Mari. Yang soda. Pakai kan tahu. Sambal. Bungkus. Sopan gede. Mari. Ini lebih lagi. Ada pakai nasi dan ubi, kita bungkus. Caranya ke nasi terus ke sambal. Sepan gede ya guys. Oke.
dan tahu. Tahu lagi, kehamal. Kita taruh di parinya. Kasih sambal banyak-banyak, guys. Wow. Mari. Tahu lagi. Nasi sambal mari lagi. Tambah lagi, guys. Tahunya. Pakai pare lagi. Parenya terlalu gede ya, guys. Mari. Cocok banget dengan sambalnya. Lagi. Sama lagi. Buka mulut lebar-lebar. Mantap banget. Selada lagi pakai sambal dibungkus. Wahoo. Pakai nasi, selada, dibungkus.
Main pedis ya guys. Sebatangnya. Aku sampai lupa punya kerupuk. Sambal. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe yang belum. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.